Apa sih tujuan rumah tangga itu? Kan? kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan menikah, kapan akad, setelah itu ada apa? Setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, kendaraan-kendaraan ya yang memudahkan kehidupan. Setelah itu mau ngapain? <laughs> setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas. Setelah itu mau apa? Kalau anda ingin mencari jawaban konsep berumah tangga yang lengkap bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah sampai di akhiratnya Anda tidak akan pernah temukan itu kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan karena Allah yang menciptakan kita Allah tahu kita Allah yang mengerti tentang kita dan Allah yang maha memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita dalam keadaan apapun, baik itu single ataupun sudah berumah tangga, dan dalam kehidupan yang lebih kompleks, jadi kalau kita menginginkan konsep kehidupan rumah tangga yang terukur, yang baik, yang kurikulumnya memandu kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia bahkan abadi sampai ke akhirat, gak akan pernah ditemukan kecuali dari bimbingan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang-orang yang mau menjadikan visi kehidupan rumah tangganya yang ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka Allah hadirkan ketenangan yang mendamaikan dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan sakinah. Dua, limpahan materi yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta dalam bentuk wujud materi. Diberikan kecukupan materi yang melapangkan dia beraktivitas dalam kehidupan rumah tangganya. Disebut dengan mawaddah mawaddah. Kemudian ditanamkan dalam jiwa setiap pasangan itu rasa kasih mendalam yang mengikat keduanya dalam kerukunan dan kebaikan. Ya, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, bukan berarti tidak ada, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin melahirkan ya satu sisi berbeda berselisih dalam hal-hal kecil, namun rasa yang ketiga ini itu yang tetap menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan membentengi dari terjadinya persoalan-persoalan yang bahkan memecah kehidupan rumah tangga. Itulah rahmat. Rahmat. Ini dia. Ini poinnya. Ya. Jadi kalau kita satu kan ayat ini bila ditujukan pada ibadah maka ini kunci dari tiga pintu besar yang isinya adalah sakinah mawaddah dan rahmat. Karena itulah ketiga ini yang sering kita singkat dari kata pembukanya menjadi samara, sa, ma, ra, kan? Itu dibuka dengan kata ayat. Kapan samara itu muncul? Setelah ayat. Wa min ayatihi itu dulu kan? An min anfusikum azwaja. ya, itu pernikahannya, dipasangkannya itu. Ya, untuk apa? Untuk menaati Allah dengan visi ibadah. Setelah itu apa? Litaskunu ilaiha. Baru sakinah datang wa bayi bainakum mawaddah baru mawaddah dimudahkan wa rahma ditanamkan ya inna fi dzalika laayatil liqaumin yaitu kalau Anda mau merenungkan berpikir yang dalam dulu dalami dulu nih ya kan yang menciptakan kita siapa yang tahu tentang kita siapa yang mengerti ya dan maha memberikan solusi tentang persoalan kehidupan kita siapa yang mengetahui apa yang terjadi besok siapa yang mengetahui berketurunan atau tidak berketurunan siapa Kan kita mau mengembalikan semua pada Allah. Kalau tahu semua dari Allah, bahkan kita menyimpulkan, bahkan samara pun milik Allah. Ya bahasa gampangnya kan secara logika sederhana ya. Kalau sudah tahu punya Allah, maka dekati pemiliknya. Bagaimana pemiliknya meminta kita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman yang dia berikan. Maka renungkan itu. Ya la ayat ila Renungkan. Tafakkur. Sampai menemukan kedalamannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami. Oh iya. Bah, begini seharusnya, maka dengan itu kemudian baru kita turunkan babnya. Baik, teman-teman, ini ada yang menarik ya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, contoh misalnya, saya keluarkan satu bab ya, sakinah-sakinah itu sering diartikan dengan ketenangan, tenang. Ya. Padahal bukan tenang biasa, tenang itu bahasa Arabnya. Setidaknya itu ada beberapa kata yang paling populer, tuh gini. Satu sakinah, Sakina. yang kedua, tumak nina, Tuma nina, ada sakinah, ada tumak nina. Saya mau bicara tentang tumak nina dulu. Saya dari Yatmaanda, Yatmaindo. Tumak nina ini ketenangan yang dilahirkan dari ibadah. Ya, kalau seseorang telah menunaikan atau sedang bahkan menunaikan ibadah dan merasakan ketenangan dalam hatinya saat sedang beribadah atau telah beribadah itu, itu disebut dengan tumaninah namanya. Ya, bukankah anda ketika sudah sholat merasakan ketenangan dan latihannya disebut tumaninah, ruku kata Nabi hatta taqwa inna atau Oh, Rasulullah SAW. Ruku anda jangan dulu bangun sampai merasakan ketenangan dalam ruku. Tenang gitu, Kan? Itu namanya. Makanya kalau orang sholatnya itu merasakan kenikmatan, benar caranya. Begitu rukuk itu dia baca doa, tenang ke hatinya. Darah mengalir dengan enak, baru dia yang tidak. Kan? Hatta ta'ata ima sampai tegak. Lalu sujud, hatta sampai engkau merasakan ketenangan dalam sujud. Nah ini tumaninah namanya. Dan ketenangan tuh hadirnya dalam apa? Jiwa, dalam nafas kan? Nah nanti kalau sudah terbawa dari praktek sholat itu, dari seringnya baca Quran, hadir ketenangan pada jiwa. Nah, jiwa yang terus mendapatkan suntikan ketenangan, tenang lagi, tenang lagi, maka dia punya sifat tenang nantinya. Nah, kalau sudah jadi sifat yang mengikat kepemilikan, maka berubah dari tuma'ninah jadi mutmainnah namanya. An-nafsul mutmainnah. Ini yang menjadikan dia saat pulang pun kepada Allah merasa tenang. Ya, karena ada ketenangan di dunia, kedekatan dengan Allah, pulang pun tenang, maka dipanggillah dia dengan keadaan pemilik jiwa itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 itu. Ya. Nah berbeda dengan sakinah. kalau sakinah, ya itu artinya ketenangan yang dilahirkan setelah tuntasnya persoalan dilalui. Ya. Baik, ada mahasiswa atau pelajar ujian, ya ujian kan belum tenang ya, ya makanya disebut minggu tenang itu kadang-kadang kurang tepat dalam konteks di kita ya yang kurang tepat itu sebenarnya bukan sistemnya muridnya. Harusnya kan sebelum masa itu di waktu-waktu belajar dia belajar. Cuman kadang-kadang saat belajar main ya, saat harusnya tenang, sudah menguasai di minggu-minggu tenang apa yang dia lakukan? Dia belajar gitu kan. Baik, baik. Dari situ kemudian eh, tidak sesuai dengan apa yang kadang-kadang ingin diharapkan. Tapi tidak masalah, kita kembalikan. Bukankah saat ujian itu merasakan tegang, kadang gelisah, ya? Tapi setelah selesai ujiannya Nih, ada ketenangan yang dirasakan. Alhamdulillah selesai. Itu ya? ketenangan yang dihasilkan setelah melalui satu persoalan. Itu disebut dengan sakinah namanya. Jelas? Baik. Saya lukiskan lagi. Orang Arab mengatakan begini. Sakanatu syajaratu idha dhabatirlih. Atau sakanatu safinatu idha dhabatil amwaj. Ranting pohon itu menjadi tenang ketika angin yang menerpanya itu telah pergi atau mereka mengatakan kapal itu menjadi tenang ketika ombak yang menerpaknya itu telah pergi dan airnya kembali tenang tenang nah ketenangan yang telah melalui perombang ambingan diombang ambingkan ombak pohon diterpa naik turun kiri kanan begitu setelah kemudian dia tenang lagi ya apa yang terjadi nah ketenangan itu disebut dengan sakinah dan biasanya kapal yang banyak diuji dengan gelombang bahkan gelombang besar dan dia melewati itu itu menjadikan kapalnya kualitasnya lebih kuat ya lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan atau bahkan gelombang-gelombang kecil setelahnya semakin besar yang kecil lewat ya. demikian pohon semakin diterpa anginnya kencang ya dia goyang dan dia tertanam kuat semakin kokoh -kok akarnya jadi ketenangan itu bukan sekedar melahirkan ketenangan setelah gelombangnya lewat tapi setelah itu, melahirkan satu kemantapan yang dengan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil di kemudian hari, atau siap untuk menghadapi tantangan besar di kemudian yang lainnya. Maka itu disebut dengan sakinah. Ketika kehidupan di rumah tangga ini yang akan saya sampaikan disebut dengan sakinah, memberikan pesan kepada kita bahwa bukan berarti di rumah tangga itu akan hampa dari persoalan, akan selalu ditemukan persoalan. Ini cara memahaminya. Jadi kalau, kalau tidak dipelajari dulu ini, nanti kaget. Bukan berarti nggak ada masalah. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya, yang paling ideal kan rumah tangganya Rasulullah SAW. Tapi coba lihat. Apakah dalam kehidupan rumah tangga Nabi tidak ada masalah? Jangan salah. Banyak persoalan. Ya kan? Tapi dengan persoalan itu, turun panduan pada kita. Turun ayat, turun hadis, mengatasi ini bagaimana. Ya kalau salah persoalan pemahaman bagaimana, salah komunikasi bagaimana, meluruskan yang ini bagaimana. Kalau ingin cari teman cerita ke siapa, kalau mengadu belum ketemu suami istri ke siapa mengadunya, ada semuanya. Itu. Dan pahami ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah, tapi Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian, ya, yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas lebih tenang dari sebelumnya kan? Ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru. Punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Itu dasarnya. Tapi problemnya begini. Bagaimana cara kita bisa mengatasi persoalannya dengan mudah? Dek, karena tidak sedikit masalah-masalah kecil di rumah tangga, kan bisa menjadi besar dan menyebabkan persoalan serius ketika maaf seseorang tidak mengetahui cara menyelesaikannya yang ditampilkan kadang-kadang ya boleh jadi egonya yang ditampilkan kadang-kadang boleh jadi statusnya bahkan juga hartanya kedudukannya dan sebagainya itu bukan solusi teman-teman Sepanjang ditampilkan kemampuan kemanusiaannya, maka sifat manusia selalu ingin bertahan dengan apa yang dimilikinya. Soal bicara A, jadi bicara B, ya, ayah bicara A, anak pun bicara B. Demikian seterusnya. Maka yang terbaik adalah kita mesti menanyakan kepada pengatur segalanya. Ini ya, maka ketika dikembalikan, nih, sakinah itu kan sifat jiwa, ya kan? Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran itu, pikiran itu biasa, ya. Pikiran itu bekerja terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir, berpikir, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja. Dia beraktivitas seperti fisik pun diperintahkan. Fisik tuh gimana perintah dari pikiran saja ya. Nah apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poinnya. Boleh bikin status tuh. <laughs> ya. Nah balik ke sini. Karena ketenangan sifat jiwa, yang punya jiwa siapa? Yang punya nafas siapa? Allah. Ya. Makanya sering kita katakan kan, ya mengikuti doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mukallib ya kulo bana ada dinik lalu iman Hay Allah yang mengetahui keadaan hati kami ya kan yang membolak bolikan hati yang memberikan kedamaian pada jiwa berikan kami kemantapan dalam jiwa kami untuk menaati ketentuanmu untuk beriman kepadamu untuk konsisten pada dinmu ini poin ini nah sekarang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa sebelum menghadapi persoalannya ini poin besarnya jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan ketenangan paripurna dalam jiwanya sehingga ketika dihadapkan pada masalah itu dia bisa menyaring persoalannya menjadikannya lebih kecil dan yang paling dahsyat jadi ringan masalahnya sebelum dihadapi bukan gak punya masalah boleh jadi masalah yang sama bagi orang lain besar bagi dia tinggal senyum selesai itu poinnya jadi bukan gak punya masalah masalah dia ada cuma dikecilkan oleh Allah kadarnya sehingga dengan kelapangan hatinya itu menjadi kecil Jika anda punya cawan teman-teman cawannya besar. Apa saja Anda bisa masukkan dan jadi kecil di situ. Tapi kalau cawannya kecil, ya yang kecil pun jadi besar. Garam sedikit itu asin semua. Nah, ada orang-orang yang jiwanya dilapangkan oleh Allah sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan perbedaan dengan pasangannya misalnya, ya kan? Melihat keadaan anak dan sebagainya, dia bisa melihat dengan hikmah. Allah lapangkan keadaan hatinya. Kenapa begini? Dia nggak langsung simpulkan, langsung keluar ini itu dilihat dulu, dia bersikap dulu. Nih, Lapangan jiwa ini mahal dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali lewat skema ibadah sini menghamba ya. Nah semua kumpulan nilai-nilai ibadah kita dalam rangka mendekat kepada Allah, saya sering ingatkan itu disebut dengan takwa namanya. Ya kan? Takwa itu kan gabungan antara iman dengan amal soleh. Ya kan? Iman itu kan pekerjaan hati dalam jiwa, amal soleh implementasinya digabungkan jadi takwa seseorang. Yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan nilai-nilai ketakwaan, dia bangun dengan takwa, dia jaga sholatnya, dia wasiatkan pada istrinya sekalipun keluar, tetap jaga sholat. Anak-anak pastikan sholat, hidupkan rumah dengan Al-Quran, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakin zikir. Itu itu kan beda suasana rumahnya. Demi Allah, saya katakan, "Anda, kalau nggak percaya, silahkan ya, hidupkan rumah dengan suasana ibadah kepada Allah. Anda ada di dalam ataupun sedang di luar, hidupkan." maka akan ada suasana yang berbeda kepada jiwa. Allah akan jaga itu. Ya, ketika takwa meningkat, bahkan diringankan persoalan. Sebelum ada masalah, solusi datang. Sehingga masalah jadi ringan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua. Ap Tolak ayat kedua. Ap Tolak itu kan satu masalah yang tinggi. Ya, yang tidak mudah diatasi. Ya, bahkan dalam kondisi yang paling rumit pun ketika Anda mendekat kepada Allah, Allah ringankan dan berikan solusi yang jernih. Berpikirnya jernih sekali. Tahu apa yang harus dilakukan. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu membangun ketakwaannya kepada Allah, ya Dia naikkan lagi, naikkan lagi. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Ya ja'al lahu Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Apalagi kalau pasangan itu kompak. Ya kan? Ya, mungkin nggak bersama-sama dalam beberapa kesempatan. Memberikan wasiat. Bangunkan istri, anak-anak, Ingatkan sebelum pergi kan dan sebagainya itu pasti itu ya sekian banyak persoalan jika ditumpahkan di atas sejana dia mengecil dan curhatnya kepada Allah Indama ashku wa ilallah demikian ya nasihat dari Nabi Yakub Alaihissalam yang diabadikan Quran Surah Yusuf itu kan kalau mau curhat curhat ke Allah sampaikan 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 dan akan cenderung bahagia ketakwaan membangun kebahagiaan Quran surah kedua di akhir ayat 189 Allah itu sakinah, namanya tingkatkan takwamu kepada Allah. Allah tanamkan, memberikan Allah kepadamu kebahagiaan ya dan titian kesuksesan. Anda pun, kalau ingin mawaddah tambahan dari materi-materi yang membentuk kehidupan keluarga lebih menyenangkan. Masya Allah, ada rumah lebih menyenangkan. Ditata lagi, ini tempat sholat, ini musola bersama, ini buat ngaji, ini ruang keluarga. Lebih enak, kan? Ya, punya kendaraan dipakai macam-macam, mawaddah Namanya bagian dari pemaknaan ini. Nah, ini pun jalannya takwa, teman-teman. Ya, teruskan ayatnya kan di ayat ketiganya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Bahkan rezekinya pun dikirimkan dari sisi yang tidak diduga. Ya. Coba lihat kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ya. ya Mesiah, Yesus, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam punya ibu yang sangat luar biasa namanya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam itu apa yang dibangun pertama kali oleh oleh ibundanya? Ya, karena ayahnya meninggal sejak beliau dalam dalam kandungan. Jadi ayahnya nggak sempat melihat Maryam. Ya, Imran tuh nggak sempat melihat Maryam. Jadi istrinya Hanna mengandung begitu lahir, ayahnya uh, telah meninggal dunia. Tapi keduanya punya rencana. Ya, rencana strategis yang memang sudah disiapkan kalau nanti lahir anak begini, begini, begini. Ya, makanya banyak kerabat-kerabat Imran. Imran kan orang soleh. Ya, Imran tuh alisalam salam orang soleh. Ya, maka banyak teman-teman ya yang ingin merawat Maryam ketika dilahirkan sampai harus diundi siapa yang merawat sehingga diputuskan pamannya ya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nah yang pertama dibangun oleh ibundanya apa nilai ketakwaan ini apa yang terjadi ibunya menyiapkan perangkat perangkat bagi anak yang mendekatkan dia dengan Allah dibuatkan mihrab carikan guru yang saleh dirawat baik baik diberikan rezeki yang baik ketika dari kecil disiapkan itu semua apa jawaban Allah Quran surah ketiga, Ali imran ayat 37. Quran surah 3 ayat 37. Maka Allah menerima semua ikhtiar dari Hana itu, bahkan dari kedua orang tua sebelumnya, diterima semuanya dengan penerimaan terbaik. Dan ketika Allah terima, dijamin semua titian kehidupan, rizkinya, ketenangannya, kebaikannya, kedamaiannya dan segala kemuliaan yang melekat kepadanya, walaupun yang merawat secara ikhtiar, tapi sekalian setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam sudah ada. Ya, dan nyaris semua persoalan itu ditepikan oleh Allah sehingga dia fokus tuh ibadah, untuk mendekat kepada Allah. Masya Allah. Dan semua dipenuhi oleh Allah sampai bertanya dari mana semua ini ya karena dekat dengan Allah jawabannya apa qalat huwa min indillah dari Allah inna Allah yarzuqu hisab Allah yang memberikan tanpa batasan jadi orang-orang yang membangun rumah tangganya ya kehidupan dalam langkah pernikahannya sampai dia berjalan dalam ketakwaan kepada Allah sebetulnya nggak sulit tentang dunia gitu jadi mohon maaf nih kalau dengan kalimat ini barangkali kurang menyenangkan gitu kan kalau ada persoalan yang tidak pernah tuntas Padahal mungkin secara materi tercukupi, ya kan? Insya Allah kedudukan tinggi, tapi tidak tuntas nih. Boleh jadi yang yang dibutuhkan tuh bukan harta, bukan tingginya kedudukan anda, yang dibutuhkan ketakwaan anda kepada Allah. Itu saja. Ya, menyadari bahwa pernikahan ini adalah bagian dari amanat Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tangga ini amanah, setiap amanat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mengerti berumah tangga itu adalah ibadah, maka kita akan jaga jaga cara kita beribadah kepada Allah. Anda kan kalau sholat Anda jaga rukun dan syaratnya kan. Nah rumah tangga tuh ada rukun dan syaratnya. Ya, kan waktu mau nikah kan ada rukunnya ada, akad itu kan syaratnya juga ada kan. Nah, bukan cuma mahar kan, ada dua saksi, itu kan. Nah, kemudian juga ijab kabul dan sebagainya itu kan terpenuhi. Nah itu pembukanya, ya kan dalam perjalanannya pun. Itu harus dijaga, karena kalau memahami pernikahan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka dijaga cara kita ibadah. Ya jaga jangan sampai ya terkena sesuatu yang kotor atau melanggar ketentuan ibadah. Nah ini kalau dipertahankan maka apa yang terjadi? Allah anugerahkan segala kemuliaan untuk mengabadikan kehidupan keluarga ini sampai dengan kehidupan di akhirat. Ya. Kalau kita baca Quran surah ke-52 misalnya Al-Tur ayat 21. Allah tegaskan di situ dan para orang tua yang beriman itu Deh, menjaga iman jadi berkeluarga itu dengan imannya ya bukan cuma dengan hartanya kalau dengan harta ya banyak bisa begitu dengan berkeluarga itu dengan imannya Lalu iman diimplementasikan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh suami kepada istri dalam bersikap, mengasyuruhunna bil ma'ruf, Quran surah ke-4 ayat 19. Demikian sebaliknya dengan anak-anak dan sebaliknya. Maka apa yang terjadi? Kalau orang tua mampu begitu, diwarisi oleh anak demikian, diniatkan karena imannya, maka mereka akan dipertemukan kembali di satu tempat di surga. Al-haq nabihim satu keluarga besar. Wa ma'alatsnahum min 'amalihim min syai'. Dan semua kegiatan berkeluarga itu dinilai langsung oleh Allah untuk mewujudkan pertemuan itu karena dilakukan dengan iman maka jadi ibadah kun tapi itu pilihan kalau anda merasa itu hanya untuk melakukan kegiatan duniawi saja hubungan seksual saja ya mencari materi saja itu pilihan anda silahkan saja itu pilihan anda tapi pada saatnya sadari kata Allah anda akan pulang anda akan meninggal makanya patut bertanya setelah meninggalkan dunia ini ketemu lagi nggak? Ya kan? Satu masuk ke alam kubur, ya itu saja kan sudah nggak ada akses ya, kan untuk bertemu kembali bisa dijarahi balik lagi dan sebagainya nanti di akhirat ketemu lagi ya itu poinnya nah berbahagianya kita Allah itu Tuhan kita yang maha esa lengkap menyampaikan dalam Quran tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan runtutan kehidupan kita secara detil dan lengkap dan itu diminta bahkan oleh Allah langsung silahkan riset silahkan pelajari dari kedalamannya kebahasaannya Ya dari logikanya, dari runtutannya silahkan. Dan tidak ada satu pun yang sempurna Al-Quran. Karena ini firman Allah.